juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Ya sih, sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial. Ya mungkin bukan operasi militer. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada. Artinya apakah akan ada pengurangan pasukan? Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu. Baru nanti saya laporkan Pak Presiden situasi yang ada. Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana. Bersama dengan Kepala Staf Angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Masukan-masukan juga dari para prajurit yang di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Apa yang harusnya kita, tentunya kan perlu
pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus langsung belum sudah diputuskan apa nanti saya memutuskan. Nah, belum tentu. Memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden. Dulang emas itu mulai hari ini berhenti. Kalau kami jalan di mana kami dapat, itu kami tetap tembak. Itu sikap. Yang berikut, kami
jalankan sesuai dengan perintah. Maka itu di mana kami jalan ketemu TNI Polri, kami siap waktu tembak di situ. Jadi kami tidak akan main-main, kami tidak akan mundur. Kami masih eksis sampai di lapangan sampai hari ini. Ayo, rekan-rekan siap. Jangan lengah, tembakan semakin ramai. Kita lihat suasana di pos. Yang di pos jangan di ketinggian. Antrius tunduk, malah kamu kalian berdiri. Ya. Jangan menembak ya, kalau tidak melihat sasaran tepat. Biarkan. Ya. Posisi siap siaga, walaupun pakaiannya seadanya. Yang penting senjata siap. Ya, kita lihat dari pos Ilaga kurang lebih 1-2 kilometer terdengar bunyi tembakan dan diselingi dengan letusan gelem dari pasukan Rider 500 ditambah batalion 715 Kopassus, Elang, Bin semua turun. Dari rekan Brimob juga ada, tidak berani berdiri menyuting langsung karena tembakan semakin ramai. Semoga semua ya, letusan GLM terdengar. Ya. Ya. Terdengar. Iya. Dilihat tembakan ramai. Ya, tembakan ramai puncak Ilaga. Ya, bagi rekan-rekan yang di Jawa sana yang mau penugasan di APTER yang kena di puncak Intan Jaya agar selalu siap mental dan fisik. Mama, lari mama. Lari ke pasar aja. Ya, terlihat masyarakat udah mulai lari. Ya. Salah satu prajurit dari Cakra, Bapak Hari, kelihatan bingung sendiri. Coba dulu kemari kan tembakan. Ya, ya, ya. Angkat. Jangan sentuh ini sakit. Cerita kejadian yang kami alami di Distrik Ilirok. Pada pukul 9:05, kejadian berbanding terbalik. KKB mulai menghancurkan puskesmas dengan memukul kaca jendela puskesmas dan juga mulai menyiram bensin keliling puskesmas. Dan mereka melakukan pembakaran pertama pada puskesmas tersebut. Kemudian sekitar pukul 9:07, mereka bergeser menuju ke barak dokter yang di sebelah puskesmas. Mereka melakukan penyerangan yang sama, memukul kaca-kaca jendela, kemudian menyiram bensin di sekeliling barak dokter itu. Kemudian dilakukan pembakaran. Di dalam barak dokter itu sendiri terdapat 5 orang teman yang dipimpin langsung oleh Dr. Restu Pemanggi bersama Paman Lukas Luji, Suster Siti Kotija, dan juga Paman Deni. Pada saat pukul 9:10, mereka semakin membrutal. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam barak dokter dan menyerang petugas. Sehingga pada saat itu, rombongan pertama yang ada di barak dokter memilih untuk keluar dari barak dokter secara berhamburan, secara terpisah. Paman Lukas bersama Suster Siti, Paman Deni sendiri dan juga dokter dan juga Paman Gerat lari menuju arah Mado. Sampai di Mado, dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9:11, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang. Saya sendiri sebagai ketua tim, Paman Selo, Paman Emmanuel Abi, Paman Patra, Suster Christine, Suster Anti dan juga Suster Ella yang sudah menjadi almarhum.
Pada saat itu juga mereka melakukan hal yang sama, menghancurkan kaca-kaca jendela dan juga memukul pintu-pintu, berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan juga mulai membakarnya. Saat pembakaran terjadi,